lumayan mas bro, alhamdulillah BG bongsor mas bro, lumayan alhamdulillah lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mas broku, apa kabar semuanya mas bro? Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan selalu dilancarkan segala rezekinya, dan intinya berkah selalu ya mas bro. Oke mas bro, sore hari ini saya mau grebek rumahnya Master Hendra mas bro, dan katanya rencananya mau mukbang belut mas bro. Pokoknya kita grebek aja langsung mas bro. Sekarang posisi saya udah di rumahnya Master Hendra. Oke mas bro, lanjut. Oke mas bro, seterek mas bro. Tapi sepertinya kecil ini mas bro ya. Tuh rupanya dalam air mas bro. Peras mas bro ini gimana? Dokter. Kita lihat mas bro. Ya, alhamdulillah mas bro. Oh, cengek mas bro. Cengek. Ah, lumayan mas bro. Salam satu hobi aja mas bro ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, mantap. Cengek. Oke mas broku. Alhamdulillah mas bro. Inilah hasil pemburuan kita hari ini mas bro. Mas bro, cuma dapet aduh, ABG semua mas bro. Sebelumnya minta maaf ya mas bro, karena video streknya kurang bagus mas bro, karena posisi situasinya banjir mas bro. Tapi ya alhamdulillah mas bro, inilah hasil petualangan hari ini mas bro ya. Lumayan mas bro, alhamdulillah. Ini kami baru pulang mas bro sama Bang Hendra tuh, Bang Hendra. Aduh. Rencana kita bakar mas bro ya, kita goreng. Kita goreng aja mas bro ya nanti mas bro. Oke lah mas bro, nanti kita lanjut di acara penggorengannya, permasakan. Oke lah mas bro, oke lanjut. Lumayan mas bro, alhamdulillah BG bongsor mas bro. Lumayan, alhamdulillah lah. Oke mas bro, ini tahap penggorengan mas bro ya. Ini belut yang hasil tangkapan tadi mas bro. Lumayan mas bro. Ah, ini dia kepalanya mas bro. Tuh kan kepalanya aja segede gini mas bro. Alhamdulillah. Oh mas bro, kita lagi digoreng mas bro. Ini sebagian yang udah digoreng mas bro. Nah ini cara kami kayak gini mas bro, kalau mau menggoreng belut harus ditutupin mas bro. Nah karena suka meledak-ledak mas bro. Oke mas bro, yang punya saran cara menggoreng belut biar nggak meledak bisa tulis di komentar mas bro ya. Karena nggak tahu sih mas bro, sering-seringnya nih kalau menggoreng belut selalu meledak-meledak mas bro. Oke mas bro, kita lanjut mas bro. Mantap. Oke mas broku, inilah belutnya yang udah mateng mas bro ya. Kita dibikin sambal apa nih? Pokoknya sambal lado lah, belut sambal lado mas bro ya. Cabai merah mas bro, mantep banget ini mas bro.
Mas Bro, kita lanjut makannya Mas Bro. Mantap.